Setiap kita tanpa terkecuali, baik anak-anak maupun orang dewasa, kita dipanggil untuk merdeka dari hawa nafsu, dosa, dan kejahatan. Namun masalahnya ada begitu banyak orang yang masih berjuang untuk bisa merdeka dari ikatan yang membelenggu. Saya mau beritahu, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Dibutuhkan bantuan Tuhan untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Sama seperti atlet, dibutuhkan bantuan pelatih untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang tersebut. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Chris Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Semua juara dunia memerlukan pelatih. Karena pelatih tugasnya ada melihat blank spot. Membantu untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Sama hal buat kita yang masih terjajah oleh ketakutan. Terjajah oleh kebencian. Terjajah oleh sakit penyakit. Terjajah oleh segala belenggu dosa. Dibutuhkan bantuan Tuhan dan bantuan orang lain agar kita bisa merdeka. Terima kasih untuk penyertaanmu yang sungguh luar biasa sepanjang sepekan ini. Dan kami juga bersyukur buat negara kami Indonesia yang baru saja merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih kami sudah tinggal dalam keadaan damai, kami bisa beribadah. Kami memberkati Indonesia dalam damai sejahtera. Biar setiap rakyat Indonesia boleh hidup punya toleransi yang tinggi satu dengan lain. Mereka boleh saling bahu-membahu untuk terus membangun negara Republik Indonesia. Kami memberkati buat pemerintah kami agar mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan terus membawa kesejahteraan bagi setiap daerah di mana mereka memimpin. Kami berdoa cegah dari keputusan yang salah oleh pemerintah kami. Cegah dari setiap keputusan yang salah oleh rakyat di bangsa Indonesia. Sehingga kami boleh bebas perlahan demi perlahan dari korupsi, narkoba, teroris, juga semua huru-hara. Kami boleh merasakan surga boleh ada di negara kami di tahun yang baru ini. Sehingga kami boleh bangga menjadi rakyat Indonesia. Kami siap untuk mendengarkan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu dengan cara yang mudah dimengerti. Dan berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Baik, pada siang hari ini kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah dengan tema prinsip hidup dalam kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan artinya bebas, tidak dijajah, tidak terikat, tidak diperbudak, lepas dari tuntutan. Kata merdeka dalam bahasa Sanskerta artinya kuat, sejahtera, makmur. Ironisnya, setiap kita menginginkan kemerdekaan. Namun, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, masih banyak di antara kita yang masih terikat dengan dosa. Terikat dengan judi, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan minum-minuman, bahkan terikat dengan kebencian. Itu sebabnya untuk bisa mengalami kemerdekaan, kita perlu melakukan sesuatu. Dan banyak di antara kita yang sudah lelah dengan ikatan yang membelenggu kita. Karena memang dosa itu kenikmatan yang sementara. Tapi penderitaannya tidak sementara. Sekali lagi, dosa kenikmatannya itu sesaat. Tapi penderitaannya selama-lamanya. Itu sebabnya kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap orang. Dan bagi setiap negara. Bahkan banyak orang rela mati demi kemerdekaan bagi dirinya. Dan bagi bangsanya. Nah, kita akan belajar bagaimana prinsip hidup dalam kemerdekaan yang pertama.
untuk kita bisa mengecap kemerdekaan, kita harus mengerti bahwa setiap kita dipanggil untuk hidup merdeka. Galatia 5 ayat 13 bagian A. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, kata Paulus kepada jemaat di Galatia, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Setiap kita tanpa terkecuali, baik anak-anak maupun orang dewasa, pelajar maupun karyawan, pengusaha maupun pengangguran, ibu rumah tangga maupun juga sebagai anak kecil, kita dipanggil untuk merdeka dari hawa nafsu, dosa, dan kejahatan. Namun masalahnya ada begitu banyak orang yang masih berjuang untuk bisa merdeka dari ikatan yang membelenggu. Saya mau beritahu, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Dibutuhkan bantuan Tuhan untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Sama seperti atlet, dibutuhkan bantuan pelatih untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang tersebut. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Chris Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Semua juara dunia memerlukan pelatih. Karena pelatih tugasnya adalah melihat blank spot, membantu untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Sama hal buat kita yang masih terjajah oleh ketakutan, terjajah oleh kebencian, terjajah oleh sakit penyakit, terjajah oleh segala belenggu dosa. Dibutuhkan bantuan Tuhan dan bantuan orang lain agar kita bisa merdeka. Ada seekor lalat yang terbang bebas kemana saja dia mau, sampai dia masuk ke dalam sebuah toples yang isinya sirup. Begitu dia masuk ke dalam sirup, dia nyangkut di sirup itu. Dia berusaha untuk terbang. Semakin dia berusaha, semakin dia bergerak, semakin dia ditelan oleh sirup itu. Dibutuhkan bantuan orang lain untuk membantu lalat itu bisa keluar dari sirup. Sama hal dengan kehidupan kita. Kita sesungguhnya sudah dipanggil sama Tuhan untuk merdeka. Tapi namun karena dosa, akhirnya kita terikat. Semakin kita berjuang untuk lepas dari dosa, semakin kita berjuang untuk merdeka dari dosa, semakin kita terperangkap. Semakin kita terjajah. Karena Anda tahu Anda gak bisa lepas dari belenggumu, dari ikatanmu. Itu sebabnya kamu butuh Tuhan dan butuh orang lain. Yakobus 5:16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas. Karena kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai. Waktu kita saling mengaku dosa, maka kita akan bebas, kita akan sembuh. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosamu dilucuti. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, maka mata rantai dosamu dimerdekakan. Jadi, kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, okay, Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Anda jatuh kali kedua, okay, Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Anda jatuh kali ketiga di dosa yang sama, di lumpur yang sama, di lubang yang sama, okay, Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Namun kalau Anda udah jatuh kali keempat, puluhan kali, ratusan kali, berarti
hati. Anda gak mampu untuk melepaskan belenggumu. Anda butuh orang lain untuk membantu kamu keluar dari belenggu. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa yaitu mengikat. Upah dosa memang maut, tapi perhatikan sifat dosa memborgo. Makanya jangan pernah icip-icip dosa, jangan pernah sekali-kali menyentuh dosa, karena sifat dosa selalu memborgo. Saya kasih sebuah ilustrasi kepada saudara. Kebetulan di sini ada seorang anak muda bernama Tri Pamungkas yang sudah menikah dan baru punya anak satu. Dia seorang lawyer anyway. Ya, dia sudah jadi pelayan Tuhan di gereja sejak awal-awal gereja onsite. Dan juga diberkati dalam pernikahan di gereja Impact Community Indonesia. Tri Pamungkas, tadi hidupnya merdeka. Kalau orang itu hidup merdeka, dia bisa bebas melakukan aktivitas. Dia mau menari, dia mau melompat, dia mau bekerja, akan maksimal. Lalu apa yang terjadi ketika dia mulai icip-icip dosa? Ketika dia mulai icip-icip dosa, maka dia mulai ada belenggu, mulai ada beban, membuat dia mulai terhambat untuk melakukan aktivitas. Dan kemudian semakin dia jatuh di dalam dosa, maka dia semakin terbelenggu, terbrogol, terkekang. Sehingga dia susah sekali untuk melakukan aktivitas. Nyetir mobil gak bisa maksimal, kerja gak bisa maksimal, berjalan tidak bisa maksimal, main badminton gak bisa maksimal, karena belenggu dosa. Dosa membuat kita bantet, dosa membunuh potensi kita, dosa menutup kemampuan kita. Coba Tri Pamungkas, kau berusaha keras untuk melepaskan jaket ini dari badan kamu. Dia coba berusaha keras. Tapi sekali lagi, karena dia terborgo, terkekang, dia gak bisa lepas. Semakin dia coba berupaya, dia semakin berusaha untuk lepas, semakin dia susah, semakin terkekang. Inilah yang terjadi pada diri kita. Kita berusaha untuk bebas, kita berusaha untuk lepas, malah kita terjerumus semakin jauh ke dalam dosa. Yang perlu dilakukan oleh Tri Pamungkas adalah, dia minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, saling mengaku dosa. Makanya kadang-kadang di gereja Katolik, disiapkan pastor di sebuah ruangan private, di mana kalau ada orang yang mau mengaku dosa, bisa ngobrol sama pastor tersebut dan mengakui. Karena dengan mengaku, maka dia akan bebas. Tapi sekali lagi kita juga butuh orang yang bukan cuma kita sekedar mengaku. Kita butuh orang yang harus bisa membimbing juga, mendampinginya. Nah, apa yang terjadi ketika Tri Pamungkas minta tolong sama temannya? Coba sampaikan sesuatu. Pastor, saya gak bisa buka, tolong bantuan. Karena dia rendah hati minta tolong saya, maka saya dengan senang hati akan mendampinginya. Dengan senang hati saya akan membimbingnya, menemaninya, sampai dia lepas dari belenggu, sampai dia bebas dari segala ikatannya. Sehingga dia sekarang menjadi manusia yang kaya, manusia yang merdeka, manusia yang tidak lagi hidup di dalam tuntutan. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Pak Mungkas. Thank you. Saya gak tahu apa yang mengikat saudara hari ini. Apa yang membuat Anda selalu susah untuk lepas. Yang selalu perlakukan, mari datang kepada Tuhan dan cari seseorang yang bisa membantu Anda. Saya pernah katakan dan ceritakan beberapa waktu yang lalu, saya sebagai pimpinan juga gak lepas dari yang namanya permasalahan. Ketika saya bersama istri
ribut di dalam soal pekerjaan. Dan saya berkata sama istri saya, udah supir jangan diganggu. Karena kalau supir diganggu, maka ini akan mengganggu jalannya organisasi Impact Committee Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Lalu kemudian istri saya berkata, ya udah, kalau kamu gak mau dinasihati, kalau kamu gak mau saya bantu, kalau kamu saya gak bisa kasih nasihat, sudah, kau jalan sendiri. Untungnya kami punya komunitas. Kami punya komsel. Lalu di dalam komsel, istri saya ngomong begini, sama anak-anak rohani, ya, sekarang saya mau mundur dari pelayanan. Saya gak mau lagi berkecimpung di dalam organisasi Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Karena Pak Jojo merasa bahwa supir gak boleh diganggu. Jadi saya mundur. Tapi saya senang gara-gara istri saya mengaku di antara orang-orang yang dipercayai oleh kami di komsel komunitas, maka seorang daripada anak rohani kami di situ berkata, Pak Jojo harus sadar. Memang benar Pak Jojo adalah supirnya yang mengendarai dua organisasi ini. Tapi sekali lagi engine-nya, mesinnya, mobilnya, kendaraan adalah Ibu Heni. Bayangkan Pak Jojo nyupir tapi gak ada mobil. Atau mesinnya macet. Jadi gak kemana-mana. Bersyukur Ibu Heni itu seperti mobil Ferrari. Wah. Yang justru bikin Pak Jojo bisa lari kenceng. Coba bayangkan kalau Pak Jojo gak ada Ibu Heni. Pasti akan tertatih-tatih. Saya langsung mikir. Benar juga. Masukkan anak rohani saya. Padahal dia gak ngomong ayat. Gak selempet saya dengan kata-kata yang pedes. Tapi dia cukup memberikan masukan yang positif. Sehingga akhirnya saya selesai komsel, saya berkata sama istri saya, I'm sorry, saya terlalu arogan. Saya butuh kamu untuk mengendarai organisasi ini bersama-sama. Untungnya waktu itu istri saya open. Untungnya waktu itu istri saya confess, mengaku. Dari mengaku itu akhirnya kami mulai bebas dari permasalahan yang gak perlu yang kami sedang hadapi. Bayangkan, sebagai seorang pemimpin saja gak lepas dari belenggu permasalahan. Dan sebagai seorang pemimpin kalau mau bebas dan merdeka, yaitu dia harus mengaku. Karena gak ada orang yang kebal sama yang namanya dosa atau ikatan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, prinsip untuk hidup merdeka. Kemerdekaan harus dipertahankan. Saudara yang merdeka harus dijaga. Dihargai, jangan disia-siakan. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi perhatikan baik-baik, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita yang sudah merdeka, hargai. Jangan lagi bermain-main pada titik lemah kamu. Kamu harus hargai apa saja yang kita tidak hargai, kita akan kehilangan daripada, sekali lagi saya ulangi, kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Kalau Anda gak pernah menghargai barang yang ada di tanganmu, maka Anda akan mulai kehilangan barang. Atau Anda mulai memecahkan barang tersebut atau merusak barang tersebut karena Anda tidak menghargainya. Kalau Anda gak pernah menghargai pasanganmu, jangan heran kalau pasanganmu nanti lari. Kalau Anda gak pernah menghargai pekerjaanmu, jangan heran kalau pekerjaanmu itu akhirnya hilang daripadamu. Karena kita akan kehilangan apa saja yang kita gak pernah hargai. Termasuk juga dengan kemerdekaan.
Karena Kristus sudah memerdekakan kita, kita sehargai. Karena kita sudah saling mengaku dosa dan kita sudah bebas, kita harus menghargai dan harus menjaga. Sama dengan kesehatan. Orang yang hidup sehat, dia harus tetap menjaga kesehatan. Sebab kalau dia gak menjaga kesehatan, dia akan jatuh sakit. Dan orang kalau udah jatuh sakit, dia akan berjuang untuk jadi sehat. Begitu dia udah berjuang menjadi sehat, dia harus menjaga dan menghargai supaya jangan jatuh lagi sakit. Seperti yang saya alami bulan lalu. Minggu pertama saya khotbah di tempat ini. Sebelum hari Minggu, pas kebetulan ada tamu dari Taiwan. Jadi kami ajak dia makan Indonesia. Makanan Indonesia jelas, yaitu banyakkan kacang-kacangan, tempe, gado-gado, ketoprak, rujak, Jakarta, dan sebagainya. Dan kemudian saya makan tuh kacang-kacangan, bumbu kacang. Padahal 5 tahun yang lalu saya sempat kena sakit asam urat. Saya sudah diberitahu jaga. Saya bahkan minumnya susu kacang lagi. Dan saudara tahu, begitu sampai rumah, jari tengah di kaki saya mulai membengkak. Besok mau khotbah. Gak lucu. Pendeta Gereja Impact Community Indonesia pincang karena sakit asam urat. Saya minum obat asam urat. Saya datang ke klinik untuk tes. Saya punya asam urat 9. Dan dia kasih obat penahan sakit. 3 hari sembuh. 2 minggu kemudian saya tes. Ternyata asam urat saya turun jadi 5,5. Kemudian karena 5,5 saya senang. Makan lagi susu kacang. Tempe. Makan lagi daging. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Malam hari itu kena lagi asam urat. Minggu ketiga saya masuk ke sini pincang lagi. Tapi saudara kan gak tahu. Saya cuma tahan diri. Kenapa? Karena saya gak jaga, gak menghargai kemerdekaan dalam kesehatan. Nah, untuk saudara bisa tetap menjaga dan menghargai hidup dalam kemerdekaan, Anda harus tunduk oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan batasan, firman Tuhan menjaga, memberikan barrier, melindungi Anda dari dosa. Merdeka itu bukan berarti bebas berbuat dosa. Tapi merdeka itu adalah hidup bebas dari dosa. Sekali lagi saya ulangi. Merdeka itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Tapi merdeka itu adalah hidup bebas dari dosa. Nah, untuk kita bisa tetap menjaga kemerdekaan, kita harus tunduk sama firman. Kebebasan artinya kita harus mengerti batasan kita sampai di mana wewenang kita. Seperti ikan, dia harus mengerti batasannya. Ikan, dia cuma bisa mampu hidup di dalam air. Wewenangnya ada di dalam air. Begitu dia coba-coba keluar dari wewenangnya, dari batasannya, dari bariernya, dia lompat. Bisa hidup? Bisa. Tapi sesaat. Sama dengan hidup ini. Anda tahu wewenang Anda. Anda tahu batasanmu. Jangan coba-coba keluar dari itu. Maka saudara akan mati. Atau saudara akan terikat. Saya teringat sama Tuhan ketika ngomong kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Dengan bebas. Dengan bebas. Tetapi ada batasannya.
Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan, engkau pasti mati. Jadi Tuhan itu sebetulnya mengasihi kita. Cuman dia beritahu ada batasan supaya kamu tetap hidup dalam kemerdekaan. Begitu kamu hidup di luar batasan, kamu jadi terborgol lagi, kamu terikat lagi. Tuhan ngomong sama manusia pertama yang gak pernah terikat dengan dosa. Semua tanah di tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali satu. Pohon di tengah-tengah Taman Eden. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan. Padahal waktu itu Tuhan memberikan ada sekitar 2499 jenis tanaman yang boleh mereka makan. Kecuali satu jenis tanaman yang mereka gak boleh makan. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan ciptakannya 2500 jenis tanaman secara literatur. Hanya cuma satu tanaman yang Tuhan larang, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Seharusnya manusia itu bisa puas dengan 2499 jenis tanaman. Tapi inilah sifat dasar manusia, udah kenyang. Masih rakus. Udah puas. Masih serakah. Udah punya istri satu. Pengen coba-coba satu lagi. Dia gak dengarkan suara Tuhan. Dia ambil, dia melewati batasannya. Dia melewati wewenangnya. Dan dia ambil. Apa yang terjadi? Saat itu juga dosa hadir. Ketika dosa hadir, Adam yang tidak pernah mengenal sakit penyakit, jadi sakit. Adam yang tidak pernah mengenal namanya kekurangan, jadi mengalami kekurangan. Saudara, hidup di dalam dosa, penderitaannya, sakitnya tidak terkatakan. Jangan sampai kita tergiur karena iming-iming daripada dosa. Tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi. Tanpa batasan, maka mengakibatkan kematian. Seperti contohnya, saudara bawa anakmu pergi ke kebun binatang. Anda bisa melihat dan berjalan-jalan dengan bebas di kebun binatang itu. Tapi waktu Anda jalan-jalan di kebun binatang, ada batasan kandang harimau. Kandang beruang. Kandang krokodil. Anda boleh bermain bebas sampai, jangan sampai kamu lewat batasan dari kandang itu. Jangan coba-coba kamu buka tuh kandang. Kelihatannya komodo, harimau, imut-imut. Tapi begitu kamu masuk, kamu lewati barrier itu, kamu akan mencelakakan dirimu sendiri. Batasan membantu kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Makanya ada batasan di dalam dunia kesehatan. Batasan aman kadar gula dalam darah. Batasan yang aman untuk kolesterol. Batasan yang aman untuk asam urat. Batasan yang aman untuk tekanan jantung. Dan lain sebagainya. Selama saudara bisa kuasai diri, Anda bisa makan apa saja yang Anda mau. Pertanyaannya, Anda bisa gak membatasi diri? Suatu kali ada satu pendeta yang saya hormati di usia 78 tahun. Pendeta ini, kalau saya ajak dia makan, saya tanya, Pak bisa makan ini? Bisa. Pak bisa makan kepiting? Bisa. Pak bisa makan B2? Bisa. Pak bisa makan kambing? Bisa. Saya kaget. Loh, Bapak umur 78 tahun? Ya, saya bisa makan. Tapi, saya bisa makan semuanya, cuman satu. Saya gak akan ambil lebih dari satu potong. Itu yang susah buat saya, Pak. No wonder dia umur panjang. No wonder dia bisa bebas makan apa saja. Tapi dia mengerti batasan. Satu. Sama. Anda bisa makan apa saja. Asalkan Anda bisa kuasa diri. Sama halnya dengan belanja. Kenapa kartu kredit ada limit? Kenapa ketika Anda pinjam uang di bank dikasih limit 30% dari income Anda yang boleh dipinjemin uang?
supaya menjaga agar Anda jangan kecekat. Harusnya Anda bersyukur kalau ada orang-orang yang mengingatkan kamu, yang menjaga kamu, yang menasihati kamu, yang memberi batasan buat kamu seperti istri, seperti anak, karena mereka mengasihi supaya kamu jangan celaka. Yang ketiga, kemudian saya selesai. Prinsip untuk hidup dalam kemerdekaan terjadi ketika kita melayani yang lain. Ketika kita berusaha menolong yang lain, kita akan hidup dalam kemerdekaan. Kita akan hidup dalam sukacita dan menolong orang lain untuk hidup dalam kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita dipanggil merdeka, setelah kita menjaga batasan dan wilayah wewenang kita, yang ketiga, mari layani orang lain. Kasihi orang lain. Agar mereka bisa keluar dari belenggu. Ketika kita melayani. Ketika kita mengasihi orang. Kita jadi produktif. Dan kita gak punya lagi kesempatan. Untuk bermain-main dalam dosa. Kenapa seringkali kita jatuh dalam dosa? Karena kita nganggur. Kalau Anda sibuk nolong orang, Anda sibuk bantu orang, Anda sibuk kerja, Anda gak ada waktu untuk ngomongin orang. Kalau Anda sibuk doain orang, Anda sibuk bangun hidup orang, Anda sibuk memberikan adding value, coaching orang, bimbing orang, Anda gak punya waktu untuk jatuhin mereka. Jadi kenapa kita sering gosip karena nganggur? Makanya di Gereja Impact Community Indonesia, kami menyediakan pelayanan misi. Baik misi itu keluar pulau, maupun misi yang ada di dalam kota Jakarta. Di mana setiap minggu kami ada pelayanan penjara. Ada pelayanan orang gila. Ada pelayanan panti jompo. Ada pelayanan kemasyarakatan. Merenovasi warung mereka untuk bisa lebih remaja, untuk bisa lebih segar. Merenovasi gerobak mereka, memberikan gerobak yang baru. Sehingga income mereka naik, memberikan helm buat ojol-ojol, jaket jas hujan, dan sebagainya. Dan kita arahkan semua anggota Komsel dan setiap mereka yang ikut Bible study, kalian ayo melayani. Dan saya salut ketika mereka melayani. Mereka gak ada kesempatan untuk ngomongin satu dengan lain. Iri hati satu dengan lain. Bahkan jatuh di dalam dosa. Kebahagiaan akan kita rasakan ketika kita bisa menolong orang yang tadinya susah jadi happy. Kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita rasakan ketika kita bisa menolong orang sakit. Lalu kemudian tidak lagi sakit. Kebahagiaan akan kita rasakan sesungguhnya ketika kita bisa membantu mereka yang gak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Kebahagiaan akan kita rasakan ketika kita bisa menolong mereka yang nganggur jadi punya lapangan pekerjaan. Kebahagiaan sesungguhnya akan bisa kita rasakan ketika kita bisa membantu orang keluar dari dosa dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Saya pernah cerita, saya tutup dengan cerita terakhir ini. Saya punya kelemahan, yaitu soal keuangan. Waktu saya remaja, saya sering kali gesek kartu kredit untuk beli mobil yang baru, beli aksesoris, pelek, sound system, dan lain sebagainya. Sampai utang kartu kredit waktu saya masih di Australia. Sampai suatu kali ketika menikah, istri saya tanya, apakah kamu punya hutang kartu kredit? Ada. Berapa? Ribuan dolar. Kemudian dia bilang begini, kita pending dulu menikah.
Sebab kalau saya lanjutkan menikah sama kamu, maka utang kamu jadi utang saya. Not fair. Kamu yang nikmati, saya yang harus tanggung utang kamu. Waktu itu kami mau menikah di tanggal 2 bulan 2 2002. Dan istri saya, itu padahal masih 1 bulan lagi akan menikah. Istri saya bilang batal. Loh gimana nanti kita kan malu sama keluarga, sama teman-teman dan undangan. No, batal. Saya kamu belajar untuk menang dalam keuangan. Saya mau kamu kelola uang dengan baik. Kamu harus meninggalkan hobimu pada aksesoris mobil. Dan akhirnya pernikahan dibatalkan. Saya berjuang untuk kerja double job dan membayar utang-utang. Dan kemudian setelah hutang beres, saya dedikasikan diri saya untuk melayani. Kenapa saya sering shopping? Kenapa saya sering beli aksesoris? Kenapa saya suka ganti-ganti pelek, ganti-ganti mobil? Karena nganggur. Tapi begitu saya sibuk nolong orang, melayani Tuhan di gereja, melayani misi, memberitakan Injil, jadi saya gak punya lagi waktu untuk shopping dan gesek kartu kredit. Ketika saya sudah lunas dari hutang, saya datang sama calon istri saya sudah bebas dari hutang. Bisakah kita lanjutkan pernikahan kita? Mari saya cek dulu bank statement kamu. Kemudian dia cek, dan semua bebas dari hutang, kau belajar, jangan kau ulangi lagi. Dan kemudian kita mulai set pernikahan di tanggal 1 bulan 2 2003. Tetap tanggal cantik. Tuhan baik. Jadi saya rindu untuk setiap kita, agar kita bisa melayani yang lain, membantu yang lain, sehingga kita gak punya kesempatan untuk bermain-main di dalam dosa. Jadi kita belajar hari ini. Prinsip untuk hidup dalam kemerdekaan. Yang pertama, setiap kita dipanggil untuk merdeka. Yang kedua, kemerdekaan harus dijaga. Yang ketiga, kemerdekaan terjadi ketika kita melayani yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Sehingga kami belajar. Kami bersyukur kalau kami bisa merdeka 78 tahun dari penjajah. Kami gak bisa bayangkan seandainya kami masih dijajah. Masih dikolonial sama negara lain. Betapa kami gak bisa bebas beraktivitas seperti yang dialami di Ukraina. Mereka cemburu kepada kami yang tinggal di Indonesia. Itu sebabnya kami mau jaga untuk kami tidak sampai jatuh lagi. Dan kami yang sudah jatuh dan terikat, kami mau bebas. Saya mengajak saudara untuk bisa mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Saudara yang masih terikat dengan dosa, mari ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya, bebaskan saya dari segala ikatan yang membelenggu saya. Saya buka hati, mengundang kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, Raja, Bapa, dan sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya, mulai hari ini, aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku persembahkan tubuh jiwa rohku ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita.